Halo bosku, kembali lagi dengan saya ya di channel B7 Group. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang lampu etret ya, atau lampu backlamp atau lampu mundur ya. Strumnya itu dari mana sih ya kan? Terus alurnya itu dari mana saja ya kan? Pertama-tama yang pasti itu dari spring ya, seringkali itu dari spring ya kan. Nah ini ya, untuk lampu etret dia itu ikutnya spring gauk ya, gauk springnya itu ada di sebelah sini ya kan. Nah ini ya, spring etret itu dia di sini ya, di nomor 2 ini, sebelah kiri nomor 2 ini. Ini untuk spring etret ya, ini harus ada strumnya ya, posisinya pada kontak on, dia harus ada arusnya ya di sini ya. Dia itu keluarnya ini ya, kabel hitam merah ini ya. Nah ini ya, ini ada dua di sini keluarnya, tapi ini yang salah satu ini yang menuju ke switch etretnya ya, ini menuju ke switch etret, arus ke switch etret. Ini arusnya dari relay ini ya, relay kontak ini ya. Nah ini ya, nah dari sini dia menuju ke strum, ini menuju ke switch yang ada di transmisi. Tapi jangan lupa ya, pada saat pengecekan di transmisi jangan lupa gigi mundurnya, kita gigi persnelingnya ini posisi R ya, atau mundur ya. Terus dari sini kita menuju ke bawah ya, di switch transmisi. Nah ini ya, untuk switch etretnya di sebelah sini. Nah ini ya, di sini ya, di couple ini biasa di sini atasnya ya, ini lihat di sini dia kelihatan. Nah itu ya, kecil sekali di sana, itu kecil ini ya. Nah di sini, ini untuk switch etretnya ya, kita cabut ya, ini switch etret. Nah ini untuk kabelnya, yang satu ini yang hitam merah ini, yang dari atas tadi, yang dari screening. Nah ini ya, dan untuk yang merah hitam ini, yang ini untuk yang ke lampu atau lampu etret ke belakang. Pengecekannya cukup mudah sekali ya. Nah ini ya arusnya, ini arus yang dari atas, dari screening. Terus ini yang keluarnya, jadi apabila ini ditancapkan ke etretnya tadi, ini harus keluar ya. Ini sudah saya kupas, tapi jangan lupa nanti di ini untuk pengecekan saja, jangan lupa nanti di solasi kembali agar tidak terkupas kayak gini ya. Nah, ini ya, ini untuk yang keluarnya. Apabila kok ini ditancapkan tidak keluar pas pada saat RGR, kemungkinan switch etretnya itu rusak, kayak gitu aja ya untuk pengecekannya. Ini kita coba pasangkan di switch etretnya ini. Nah ini sudah saya pasangkan di switch etretnya itu ya, di sebelah sini. Ini switch etretnya ini ya, pakai kunci 27 biasanya sih. Nah ini sudah saya tancapkan, dan gigi sudah pada R. Nah ini ya, ini ya langsung ada arusnya ini ya, taspennya nyala, kabel warna merah hitam ini, dan juga untuk lampunya pasti juga nyala. Cukup mudah sekali ya teman-teman untuk switch etretnya ini. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bisa membantu.